Ya, tadi ini pertama kenapa kami melaksanakan panen bersama ini. Saya ingin memastikan bahwa petani tembakau yang ada di Kabupaten Lumajang ini sambung dengan kemitraan. Artinya terjamin pasca panennya. Begitu panen, berapa yang dihasilkan dari produksi pertaniannya, kemudian sambung dengan siapa yang beli. Nah, tadi sudah saya pertemukan dengan lembaga kemitraannya, yang itu semua mereka sudah menjamin bahwa petani tembakau panennya dibeli oleh para penjamin kemitraan. Nah, ini yang saya pastikan bahwa di Lumajang, kami pastikan bahwa kemitraan ini terus berlanjut dan terus sambung, yang ini yang menjadi jaminan bagi para petani tembakau yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, terkait dengan banyak persoalan, saya kira hampir sama terkait dengan pupuk, sama tidaknya di Kabupaten Lumajang. Nah, kami tadi sudah difasilitasi akan segera berkomunikasi dengan Ibu Gubernur melalui surat untuk supaya mendapatkan tambahan alokasi pupuk yang dikurangi 50%, terutama pupuk subsidi. Terkait dengan anggaran, tentu porsinya adalah sama sebagaimana kabupaten kota yang lain, kita mendapatkan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang itu distribusinya sudah ditentukan melalui anggaran di APBN. Saya kira itu.